seperti begitu kayak SWP kita harus cukup kan nggak bisa kalau saya sebagai bimpres ya seperti yang ini saya maunya seperti ke kan kita lihat juga dia juara dia bagus sampai di mana kemampuan dia di mana tapi kalau memang intinya ya ranking kalau dia dua masuk ya masuk tapi kalau misalnya kayak seperti kemarin lagi sedih kita butuh kita panggil dia ke dalam kan nah seperti itu jadi kalau di sini kalau ada hal-hal yang saya nggak mau dari luar pun saya mau masuk seleksi gitu sini saya cari informasi dulu dia orangnya gimana ya, seperti Dejan apa dia oh, disiplin ya kita nggak ragu seperti ini ya bisa jadi apa nih pembicaraan itu seperti Jordan di sana kita nggak tahu ya kita kalau Dejan saya bisa baca nah, ini gamblang aja ya. Seperti itu maksudnya kita nggak mau tetapan begini karena ada yang lain itu ya yang penting kita ambil keputusan tuh jangan sampai salah. Yang kalau keputusan pun kalau kita pilih sesuatu itu yang terbaik dan kita mau hasil terbaik. Berarti nah, untuk itu dari dua ranking terbaik. Ya kalau lolos ya. Iya ya, kalau lolos ya. Misalnya. Pelatnas siap. Jadi dua ranking yang. Ya. Kan di bawah 8 besar dapat 2 aja. Iya. Terus di bawah 8 besar. Maksudnya kan kalau nggak di bawah 8 besar itu, kalau nggak di bawah 8 besar nggak maksudnya. Berarti pelatnasnya pelantas asal rankingnya memenuhi berangkat. Apanya maksudnya? Berangkat? Kalau buat Olimpiade kan kuliah dua wakil. Dong. Okay. Kalau dia bagus, kalau dia punya ini yang ini, kenapa enggak? Okay. Untuk Dejan Gloria sendiri, ada kemungkinan ditarik nggak kalau tahun kalau kamu mau saya tarik ya kita lihat dulu kayak kan kamu baru kita bergabung ya ini dia juga kita baik nah kita nanti saya belum bisa jawab itu ya kan di setiap pertandingan lagi kita lihat apa nih perkembangan apa semua ya kalau